Warga dikejutkan kemunculan tiba-tiba gundukan setinggi 1 meter di tengah jalan Pasar Kembang, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan jalanan yang semula rata tiba-tiba terangkat seperti ada balon yang mendorong dari dalam tanah hingga menyebabkan jalan retak-retak. Rambu peringatan segera dipasang untuk menghindari kecelakaan. Diduga fenomena ini disebabkan proyek pengeboran dan pemasangan pipa induk air bersih sepanjang 246 meter yang dilakukan PDAM Surabaya tak jauh dari TKP. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang terjadi di kawasan ini. Saat ini gundukan aspal sudah diratakan pihak PDAM menggunakan alat berat. Nantinya bekas gundukan akan kembali diaspal seperti sedia kala. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.